Jadi itu update desain UV box kita yang terbaru. Sebenarnya secara bentuk dan fungsi itu sama, yang membedakan tuh adalah di sensor magnetnya dan di zippernya. Jadi kalau kalian lihat di sini, zippernya ini baru. Dan dulu itu kan sensor magnet itu di tengah. Nah, tapi sekarang itu sensor magnet itu di belakang. Jadi kita harus lerekin sampai di sini, sampai di ujung kiri. Nah, ini dia tuh akan nempel karena ada magnet sensornya di sini. Nah, jadi kalau dia ini sudah nempel begini, maka pada saat kalian colokin ke kabel listrik atau kabel power bank, ini tuh akan menyala, yang mengindikasikan bahwa ini sudah bisa bekerja. Nah, sekarang bisa nyala deh lampunya. Oke. Nah, terus nanti kalau misalnya ini lepas, ini dilepas, maka dia akan mati. Nah, berarti di lampunya juga mati. Itu nanti kalau ditempel lagi, nah ini nyala lagi deh. Oke, berarti ini sudah bisa nyala lagi. Nah, ini dengan sensor yang seperti ini lebih stabil, jauh lebih stabil. Jadi kalau kita goyang-goyangin sambil loncat-loncat, sambil lari, ini juga nggak akan mati lampunya.